juga ini salah satunya. Balik lagi Kak, saya kan masih orang baru, saya harus mendengar dari teman-teman, dari masyarakat, dari warga, apa toh masalah yang ada di sekeliling. Salah satu yang di sini adalah masalah untuk relokasi pasar, karena kita lihat sendiri semua banyak pedagang yang berjualan di emperan, banyak dari mereka yang meminta untuk bisa dapat tempat berjualan yang jauh lebih nyaman. Itu aja. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!